Ya, teman-teman sekalian, aku ingin berbagi mengenai terapi akupresur. Mungkin teman-teman pernah mengalami yang namanya sakit pinggang. Oke. Sakit pinggang ya. Mungkin sini ya, setelah nyetir mungkin jarak jauh atau setelah mencangkul sakit di wilayah sini ya. Atau mungkin Anda seorang karyawan yang selalu duduk di depan komputer. Atau Anda yang punya profesi bengkel. Sakit pinggang itu adalah hal yang biasa. Tapi kalau Anda biarkan, kalau Anda tidak tangani dengan segera, maka lama-kelamaan itu akan menimbulkan fenomena sakit yang bandel ya. Bisa tembus sampai ke kaki. Tembus sampai ke kaki, sampai ke sini ya, tembusnya ya. Nah, bila Anda mengalami hal itu, sakit pinggang atau pinggang kaku atau kecetit, nah, salah satu cara untuk menanganinya dengan mudah ya, ketika Anda sementara dalam perjalanan Anda sakit, Anda harus mengurangi rasa sakitnya. Caranya adalah seperti ini ya, Anda lihat ini ada huruf V sini ya, ini nah, terus di tengah-tengah ini ada jaringan yang lunak. Nah, tekanlah ini. Kalau Anda merasa sakit pinggang, di sebelah kanan, kalau sakit pinggang di sebelah kanan, maka yang Anda pijat adalah tangan kanan Anda. Kan ini, tekan dengan meyakinkan. Kalau orang yang menderita sakit pinggang, dia akan terasa sakit sekali ini. Nah, ketika ini sakit, artinya ada masalah di tulang belakang Anda. Semakin ke bawah, kalau dia ada di sini, berarti sakitnya ada di bokong ya. Terus kalau naik sedikit lagi berarti dia ada di pinggang. Naik sedikit lagi berarti di dada. Sampai ke sini, ini berarti di tulang belakang di bagian lehernya. Nah, sekarang untuk menyembuhkannya, pijat di mana saja rasa sakit itu ditekan sampai paling kurang 30 kali, paling banyak 60 kali. Nah, lama-kelamaan kalau ditekan terus dia akan berkurang sakitnya. Kalau berkurang sakitnya berarti sirkulasi pada pinggang Anda sudah mulai bagus. Kalau sirkulasinya sudah bagus, maka sakit pinggang itu akan hilang. Prinsip rasa sakit adalah ketika tidak lancarnya sirkulasi pada organ yang bersangkutan. Oke. Andaikan nanti sakitnya di sebelah kiri misalnya, Anda harus memijat tangan Anda yang di sebelah kiri seperti ini ya. Nah, teman-teman sekalian, ini juga bermanfaat kalau Anda sedang mengantuk atau lobet ya, lelah gitu loh. Atau juga mungkin Anda terlalu capek, Anda merasakan sakit di kepala, ini juga sangat efektif ya. Oke. Nah, ini tips yang sangat gampang untuk sakit apapun, terutama kalau berhubungan dengan tulang belakang atau pinggang ya. Oke, teman-teman sekalian, demikian dulu video pendek saya untuk Anda menangani sakit pinggang dengan pijat akupresur. Semoga bermanfaat.